بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih ngembang kita kesehatan, kemudian kesempatan yang sangat mulia yaitu kesempatan di atas ilmu, kesempatan tanimba ilmu, dan kesempatan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, harus kita syukurin. Ya, harus kita syukurin kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala memberi kita ketika tamu da'ang di dalam menuntut ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika menuntut ilmu, tentunya perbaiki niat kita. Ya, nah bagus-bagus niat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi bihi wajhu Allah la yatlubuhu illa liyanala 'ardan min ad-dunya lam yarih raihatal jannah yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyajin untuk ilmu yang di mana ilmu nono harus dituntut karena Allah. Harus ilmu nenek tuntut karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yakna karena melinta berdiri ustaz, bukan karena apa, bukan karena arak janjian talik batur, bukan. Lagu apa yang paling awal adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namun ada kesalahan, la yatlubuhu illa liyanala 'ardan min ad-dunya. Yakna nuntut ilmu, yakna datang ngaji, melainkan ada tujuan dunia. Tidak ada ketertarikannya untuk menghadiri majlis ilmu, melainkan arah ketertarikan bagian lekan dunia. Mara ibaru arah janjian, selalu dah gen ziarah, selalu dah jangan bebiak mondok. Biasa nenek. Muniak narak biak mondok, jerak ngaji. Hati-hati, salah wah kita nenek. Ya, Nabi mengatakan, lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah. Orang seperti ini nuntut ilmu, yakna ikhlas, yakna mau ngiduk harumna surga. Sengir surga nu yakta mau bakarin ke tama surga. Makanya ikhlaskan. Mun wahta ikhlas banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita lekan tambahan-tambahan nono. Selain ilmu, Allah mbiang kita bedait antara
sesama Muslim, antara saudara-saudara beriman, berdait itali ustaz, berdait itali sematon jari, mau ita berdait lek bebiak apa, mun namo ondok, mun yak namo ondok, tetap ganjaran belikna adalah tetap Allah Subhanahu Wa Taala ngembang ita jaga ibadah tanene di atas ilmu. Rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi silakan. Selalu tak perbaikin ikhlas ta. Ya, selalu perbaiki keikhlasan ta ketika ta ngaji, ketika kita nuntut ilmu. Kemudian selanjutnya amalkan ilmu iwah tuntut tanono, ilmu iwah pelajarin tanono amalang kaya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan para keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngembang kesembuhan penitai sakit pin semeton jari intai sakit, kemudian ngampunin dosa salah ta. Dapi nak ya Allah Subhanahu wa taala sakit nono jari apa? Jari penghapus dosa-dosa anta, kemudian gin ngangkat derajat ta era penjelu kiamat. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semeton jari anta atau kaum muslimin yang sudah meninggal, iman dahului ta, dan selalu ikhlaskan doa untuk mereka. Ya, selalu ikhlaskan doa untuk orang-orang yang meninggal ikan kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan lekan kajian ta masih berkaitan dengan adab-adab di dalam Islam, di dalam Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya tentang fadlud dalalati 'alal khair, keutamaan menunjukkan atas atau menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Keutamaan ta metutuk batur i bagus. Keutamaan ta nenak batur gawe pegawaian i bagus. Rahimani wa rahimakumullah. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ayyaija, yang menunjukkan kepada kebaikan, madak batur, ngajar batur, nenak batur, atau memberikan isyarat nene bagus, nele kanta. Tini muntaliwat nene jak yang narak lekanta sesait doang. Nih lumbuk tini nih. Bagus nene. Falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjaran orang-orang yang mengerjakan atau mengikutinya mengerjakan kebaikan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa hadha min anwa'il birri ad-dalalatu 'alal khairi, fa idza ra'aita sabilan fiha khairun fadalalta akhaka 'ala dhalika al-khair liyaf'alahu fa innaka takunu kafa'ilih. Beliau mengatakan menunjukkan kebaikan, ya, menunjukkan seseorang atau orang lain pada perbuatan baik, maka kemudian apa? Dia melakukannya. Gawe na pegawean nono. Fa innaka takunu ka fa'ilihi. Maka ita mau pahala dekat wahta ya tagawi ya. Ketindoan ita mengajar ta bebiak nu zikir, ngajar ta biak-biak TPA ngaji bagi guru-guru TPA, bagi kita sebagai orang tua. Tak tahu kan ngajar anak talib no?
bisa mengenalkan kepada anak-anak kita yang masih beci-beci no ita juluka i ngawalinnya noang huruf-huruf Al-Qur'an no. Ngenal-ngenal huruf hijaiyah i ginakadu maca Al-Qur'an. Alif, ba, ta, sa, sampai ya ita ke sebagai orang tuanya. Sehingga ketika yang narak kesempatan taita ingaji, ya, ceketan hubiak no. Ita sibuk harian, sibuk kerja, kecapean tidur. Tapi jangan lupa, ita imulayang untuk bebiak nenek memiliki pengetahuan untuk baca Al-Quran, tetap kita mau pahala. Bagaimana dengan murid-murid ta menelui? Sehingga ita ijari guru-guru TPA, ya biasa guru TPA nene marak kadang minder guru TPA ne, bah antah tahu entah ngajar beak-beak ikro, tahu entah mengajar beak huruf hijaiyah alif ba entah nono ya walna, ya jangan kecil hati. Dan ini kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang utama di sini adalah bagaimana perananta jari pengajar ilmu. Bagaimana perananta ketika apa? Ketika kita menunjukkan seseorang perbuatan yang baik. Ketika ita imulayai bagus nono arak batur nurut ita, ya, ya narak bagus bertetangga. Kita yang memulai bertetangga dengan yang baik, ya. Kemudian diikuti lagi dengan yang lainnya. Dekat ta meninggal tetap ita mau pahala. Dan ini sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah ayyija, memulai sanna mengerjakan sunnah, memulai amalan di dalam Islam. Sunnah di sini maksudnya amalan baik di dalam Islam. Sunnatan hasanah, sunnah yang baik, amalan yang baik. Karena amalan, karena sunnah, maknanya adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Le apa jain tetepang da in setujuin dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam nono sunnah. Ya. Ita epe ijari dengan tua mulai yang mengajarkan babiannya nezikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi ita jari guru TPA, epe jari guru TPA ngajar murid-murid TPA. Pira TPA antete ne. Afia. Masya Allah. 20 lebih 30-an anak ngajar ta. Nasai itu tidak sia-sia. Talkinang subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaannya apa? Li an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya mimma talat alaihi syams. Nabi mengatakan ku zikir, ku baca subhanallah, ku baca alhamdulillah, ku baca Allahu akbar, la ilaha illallah, ku baca Allahu akbar. Nene lebih demenang ku tu ketimbang dunia nene. Ke? Kalimat arba. Keutamaan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini sesuatu yang bukan ringan, berat, berat timbangannya para jemaah. Sehingga apa? Jangan kecil hati. Saya kan engkau.
Kemudian apalagi ini 20, yang 20 nenek gina bercabang mampu sekian murid na laun. Dari murid turunlah murid na mampu. Berapa pahala tak ita imule yang ian ini? Jadinya dalam setiap perkara kebaikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, usaha yang tamilu ngawalinnya. Ya, usahakan kita ikut andil di dalam mengerjakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan, ayyaija imulai satu amalan baik di dalam Islam, sunnatan hasanah, perbuatan yang baik bukan perbuatan buruk. Falahu minal ajri mithlu ajri man fa man fa'alahu ba'da, maka dia akan mendapatkan pahala setiap orang i gawi pegawian i bagus nunu setelah ta, ya, setelah kita meninggal tetap kita mau amal jariah. Nenek maksud apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini dia, ini yang akan selalu mengalir pahalanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ghaira ayyan qusum min ujurihim min syai, tanpa mengurangi pahala dengan i nurutang nono, tanpa ngurangin pahala batur i nurut itang gawe pegawaian bagus tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan hitung dengan hitungan hitungan tah. Mun ta hitung le hitungan ta itan aja mendak ta putus asa, bangga sai murid tah. Aduh, nara angan tah. Apa ke mau tah ngajar sai mesang-mesang waktu entah. Coba hitungan tangadu hitungan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Wa ila adhaafin katsira, bahkan berlipat-lipat beribu-ribu kali lipat belik pahala tak inggawe sai kebajikan tersebut. Ya, modal beci lagu untung beli. Nenek selalu mengukur akhirat dengan apa? Dengan usaha anta. Usaha maksudnya apa? Dengan pandangan duniawi. Bah kedik jak modal ta? Ah kedik hoyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ketika modal ta cuman siu ngembang itah puluyu. Untung nene, untung ta. Bahkan sampai 700 yu untung isi yu, no. Dan ini yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya jangan berkecil hati. Ketika apa? Ketika di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah orang kita melakukan kebaikan. Jangan berkecil hati, bisa jadi, ya, dengan melihat arakna de batur inggita ita untuk apa? Ketika melakukan menghidupkan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir, menghidupkan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang dengan salam, assalamualaikum. Ya. Menghidupkan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada saudara. Nenek sunnah nenek. Jangan sunnah no kena antah-antah. Solat, puasa, zakat, haji. No doang sebatas sunnah no. Banyak. Berbakti kepada orang tua. Sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW berbakti. Nabi SAW menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu yang ia peroleh, menyampaikan apa aja impir mana oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan kepada beliau amalkan. Sunnah nenek ketika apa? Ketika wahta belajar, berikutnya amalkan dan ajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang berkaitan dengan akidah. Ya, dengan sebab kita orang mengenal akidah yang benar, mengenal apa? Mengenal makna-makna la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah, mengenal hak-hak Allah yang sebenarnya, mengenal tuntutan-tuntutan lekan la ilaha illallah, kemudian mengenal tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah. Cuman sekedar kita gawe ia doang. Nenek kebanyakan milenta milurukan dulu untuk. Tidak semua, ya, sekali lagi mendakwakan yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, yakna peketika, yakna nono doang. Bagiannya salah satu contohnya, salah satu contoh cara mengajak orang kembali kepada kebaikan, tikata ngaji tika. Namun ada orang yang kadang muntatena secara apa? Ungkat betena tika. Kadang ya, lagu apa? Pergi takin. Coba itain mulai yang amalan sunnah no. Ya. Seperti itu. Kemudian yuk. Aneh lain sarampe nenepe. Ya. Baru jelaskan. Oh ni ngaji aku nene. Kah. Cuma tak bareng-bareng ngaji. Seperti itu. Jadinya nenak batur timpai bagus no, yakna sekedar dengan perkataan, taun tagin berdalil, taun tagin jelasan batur, bukan sekedar itu. Ajak orang yang paling dekat no, paling bagus apa? Ajak dengan apa? Ajak dengan perbuatan kita melakukan kebaikan no no. Ita karena kita enggak lebih bagus no. Dan ini tidak ada uzur menono ja. Ya, mengajak orang ya mentauhidkan Allah ini adalah ajakan yang paling bagus. Mengajak orang ya untuk tidak menyekutukan Allah ini adalah ajakan yang paling sempurna. Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. Siapakah i paling bagus ucapannya dari seorang atau orang-orang yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengerjakan amal saleh yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi banyak manusia atau lui kita gengsi tika, apalagi tutawan le kita lebih apa? Lebih berilmu dalam akademik leita. Tampakkan. Ya. Perlihatkan contoh apa? Perlihatkan contoh melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana takbir dalam solat yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana ruku, sujud, duduk, tahiyat. Bacaan-bacaan yang sesuai dengan sunnah. Itu tampakkan. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan da'watuka sunnah bi'amalika as-sunnah. Dakwahkan sunnah no, tenak dengan tulak timpa sunnah ibagus no no bi'amalika sunnah dengan ta amalan sunnah no. Kak taun tarukat doang. Ya. Banene sunnah no. Lagu yang lah bagus lihat dengan tua dah tekan jak nenek sunnah. Ya. Nenek ya sunnah no solat sunnah nenek ne wah ya. Ya, namun masih dengan transaksi riba masih jalan. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ngembeng ita ganjaran marak pahalan dengan inggawe inurut ita nunu tanpa nangurangin pahala orang tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada orang
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita, perantara kita, ijari sebab dia mendapatkan petunjuk. Ya. Sebelumnya tidak baik dengan orang tuanya, kemudian nasihati baik hubungannya dengan orang tua. Ya, sebelumnya orang tua ini juga tidak baik hubungannya dengan anak, dinasihati bagaimana mendidik anak, bagaimana ini baik lagi hubungannya dengan anak. Ya. Ini lebih bagus ketimbang apa? Tabedui dunia i paling bagus noh. Apalagi dengan sebab kita orang dapat hidayah Islam, dengan sebab kita orang dapat hidayah di atas tauhid, orang mendapatkan hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am." Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang atau arah nabatur imau hidayah untuk melakukan kebaikan. Dengan sebab kita, sebab ini lui baik dengan ucapan ta atau perbuatan ta, ya. Yang paling utama adalah bagaimana dengan muamalah kita. Orang dapat hidayah, ini lebih bagus ketimbang tangembeng onta abang. Onta abang ini adalah kebanggaan orang-orang Arab, ya. Kebanggaan orang-orang Arab menangembeng onta abang. Munabau lekna meli onta abang, onta merah, benengkah. Bukan sebatas onta nono doang. Apa kenengkai paling bagus, paling mahal, ya? Yang menjadi apa angan-angan kita untuk mendapatkannya ketika diberikan, tetap naarak dengan gawe kebaikan dengan sebab kita nono lebih bagus doang. Jelas para jemaah. Sekali lagi, jangan sebatas ucapan doang. Amalan utama, amalkan. Ya, sekali lagi mun ucapan arah ita ya tahafal ya hadis nu. Hafal ta lagu ya ta paham, ya ta tuang artina. Ya. Kadang paham ita artinya lagu menjelaskan kepada orang, kadang tidak bisa juga. Namun nama alat jaka. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Fa idza ra'aita muhtajan wa akhbarta bi halihi min man 'indahu malun man min 'indah malun liyusa'idah fa hadhihi dalalatun 'ala al-khair. فَإِذَا عَانَهُ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعَانَهُ. Kemudian beliau mengatakan, seandainya di sini beliau memberikan apa? Perumpamaan. Arak batur butuh. Ya. Arak batur butuh. Kemudian kebutuhan yang nenek sebut nah. Ya. Nengkan ini kenyakanku arak otang wah tagih nak kulit batu jatuh tempo muna arak pini pejak semetuan kah pepliwat julu ita nah ya na arak tapi nak aku nengkan coba ni pelo semetuan tan ini arak doang biasa ditolu andai dan ojak ketu ya ketu tu butuh nenek. Kemudian diberikan dia bantuan oleh orang yakni kita sekedar menunjukkan madak ini, dan dengan sebab itu orang lain bisa berinfak bersedekah, maka kita mau pahala apa? Apalagi semeton lah bagus jamak hasil panen pe bagus ya aji-ajian mau pe nihnya kanda butuh jamak semeton tan ini. Biaya anak dah sekolah, arak tanggungan dah tu sakit pa, dibantu ida, dibantu mau epe pahala, marak pahala bantuan batu ribu duit nono. Lihat baiknya Islam, cabut sekap, ya nara,
Ya. Ya narak bait-bait teraskin nenek. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum ayyan fa'a ala muslim falyaf'al." Atau ayyan fa'a musliman atau ayyan fa'a ahadan falyaf'al. Ayai ja imam pulekan ita nenek untuk bermanfaat kepada orang lain, lakukan. Bermanfaat nenek ya nah, mesti dengan harta, tidak mesti, walaupun dengan nasihat, walaupun sekedar apa, nyingkirang yang mengganggu orang di jalan. Marak tengoknya no mayak pelekan tini jak papu sesait doang nih langan nih lo ya rina menarak lui tonopin kontrak bos batur liwat lagunya kana kumpul godiak nu kape alurang batur badak ya kana kumpul godiak nu tini BK ya karena nanti diganggu. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya sekali lagi kebaikan nono sangat luas. Yang namanya ma'ruf adalah segala yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, segala yang mendatangkan kecintaan Allah. Nene arti lekan kebaikan tersebut, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala senengin, lekan pegawaian ta ataupun lekan per apa lekan perkataan ta. Rahimani wa rahimakumullah. Wa idza ra'aita min akhika jahlan fi umuri dinihi fa'allimhu fa'allamtahu al-khaira wa'allamtahu umura dinihi. Begitu juga ketika kita sebagai guru atau orang yang berpendidikan memiliki pengetahuan dalam apa? Dalam hukum-hukum syariat, arak batur yakna nenoang ajarkan. Ya. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Nene kajulu tabait. Tamile belajar Al-Qur'an no. Bos, lancar kepe maca Qur'an. Banyak tak tahu ke. Telulik berdoa, pe belajar doang lagu. Ya. Pe tetap belajar, dekaya pe tahu-tahu no. Lagu tetap berdoa. Ya Allah, pemuda ang aku tahu maca Quran, pemuda ang aku belajar Al-Qur'an. Lagu ni ya pe milih tahu ruana. Kurang penggita awak. Ara lagu tu budaya penggita no metutu EP. Ya najari uzur, pe? Hah? Ya najari uzur, bah mata nenek yang nabi kita, lui ia dengan ibu ta lagu hafal 30 juz. Hand peloh kontrak petang-petang kita, pe ke masih? Jari nanara uzur nenek bos, hah? Ya naba uzurno. Tetap kewajiban pe belajar Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'annya jadi pedoman hidup ta, pedoman di dalam ibadah ta, Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Bamun tamili ngikutin Nabi. Ya, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan belajar Al-Qur'an, belajar maca Al-Qur'an dulu, Bos. Tapi belajar doang. Memang lu nu bahwa tak telo, ka alun nak lepos-lepos lagu apa? Baik, mampu. Saran tanah liang ya, belajar, belajar, belajar karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, nuntut ilmu wajib ain bagi setiap muslim. Ba empu jari bebiak nu bi alim wa alur kita ya yakna bau nu nu wakilin ita tetap gintang ketuanin napa bau hundu iya padaya yakna bau
Sambil terus berusaha. Yang berikutnya wa'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan kita Al-Quran. Makanya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu tatkala nara, ya, tu tahu ngajar anak pi Al-Quran serah, atau ipi tahu membaca Al-Quran, mulaikan pin bebeak no judul, mulaikan pin keluarga. Ipi ipi tahu ibu-ibu kadang gengsi ibu-ibu papa gin belajar. Awam pi ada tahu, ipi ipi tahu begabung ba blok bekeleket warna nenek. Jodoh luar biasa wah nenek ujian nah. Ya, ini aran beban dunia, ibe. Rahimani warahimah belajar, pe barang-barang belajar. Ya pula ilah, ya jangan malu belajar Al-Quran. Silakan alui, ya tu tahu gin ngajar ibe huruf hijaiyah, kemudian pelan-pelan gin bimbing ibe Al-Quran. Silakan belajar. Masya Allah di beberapa tempat kita tak antusias atau keinginan ibu-ibu non luar biasa untuk belajar Al-Quran. Memang awal-awal najak bah, kadang arak doang kita kelirin salah nenek. Saya selana, saya beselana. Kancan nono ah, ya. Syakokna, sosokna, ya. Dan yang lain-lain. Namun apa? Jangan putus asa. Terus belajar. Ibu-ibu, ingat. Ya. Karena tentang Al-Quran, ya tentang ketuanin laun. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Hargai. Ya. Hormati. Guru-guru entai ngajarita Al-Quran. Ngajarita maca Al-Quran. Kadang. Arah ita wah tahu. Wah tahu ngaji, wah lui hafalan ta, bahkan hafal 30 juz. Jari ustaz papa, lagu apa ya ada hormatin guru ngaji inda ingawalin hijaiyah di laikno. Luar biasa nenek alim no. Nenek arna alim, alim ijari alim. Alim penyakit. Alim berilmu, alim penyakit. Ngadu hamzah no. Muna al, muna ngaduain alim orang berilmu. Muna alim penyakit. Kak tajari dengan berilmu jadi penyakit. Bagaimana? Wah berilmu sombong. Padahal apa? Nenek wayah nenek ilai ngajari dah. Abata sajaha. Ya. Abu tausi jaiha hudau. Anakum ainakum unakum no no no. Aba Agus buku anakum no no no. Tarikah Baghdadiyat arna. Bagus no no. Ya. Nah no no kan unta belajar ilaija. Nah, guru-guru untai belajar Al-Qur'an ni noh tua-tua nang kayak da tahu hadis ja. Sedikit dari mereka. Ya. Wah uzur dari penglihatan, namun apa? Jangan lupa pahala na tetap. Ya, awal tak ambuk tak kenal Al-Quran mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketiga, sekali lagi ketika narak gita ta batur ta yang masih belum memiliki pengetahuan di dalam syariat, di dalam hukum-hukum atau tata cara yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang baik. Jangan tegur dengan cara yang kasar. Arak batur datang salat, yakna bersutra. Yakna sah ta salat pen ini. Tunggu selesai salat dulu. Ya, baru apa dekati. Nah, semeton yang pokna sempurna solat ta, kita harus solat menghadap kiblat dengan di belakang sutra. Jarak sutra ngeti yang pelajarinku arang sutra nono pembatas ta ketika solat. Nah bagus ya, atau arak bebeak bajang datang solat isbal menjulurkan kain atau celananya di bawah mata kaki, langsung tepek olehkan mudi.
Nak ajar-ajaran mek tok. Ya, biarkan selesai solat, duduk, nasihatkan dengan cara yang baik. Rahimani wa rahimakumullah. Wastaqama 'alaiha. Berikutnya, ijari tugas ketika kita menjadi orang yang berilmu, wah tatuang, ya, wah narak penuang tanah ini, istaqama 'alaiha, tasabar, ngajar batur no. Ya. Bahwa sekarang sabar piho ngaji nang kaja. Eh, tetap nengkan ini tugas pe belajar Al-Quran. Akaliah minggu julukah PP tawah guru. Eh, lawan kelam kami si datang peng ketuanin mampu huruf apa ikan tuang pe. Gumbe. Eh, pe mulai. Batelat ya narak telat nak iaran telat wah tamate. Ya, iaran telat nono mun wah ta. Mate, begitu juga kaitannya dengan taubat. Tak taubat lekan malas, malas nenek dosa. Tak rajin belajar pahala mauta, tak malas belajar dosa mauta nenek bos. Harus pi rajin doang nang kajak wah. Waduga ada guru nan julu. Pemulai doang nengkat tepang kelem apa jelu apa lema apa akaliah minggu ya mancan nahulan insyaallah tutu ep huruf hijaiyah ibalu likurno ah huruf ah jelu doang alif 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 nono doang jelu ah jelu nene ya ayolah berat lah kirangnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Wastaqamatu 'alaiha. Dan istiqamah itah. Itai jari guru nu istiqamah, itai belajar ta istiqamah. Sara laka min al-ajri mithlu ajrihi. Maka dengan kesabaran kita mengajarkan orang ilmu mau itah pahala baik dia tahu baca Quran, tahu paham atau yang lainnya atau belum paham maka tetap mau itah pahala karena sudah mengajarkan ilmu tersebut. Idza nasahtahu bis sadaqah wa bi qiyamil lail wa yasumut tatawu falaka min al ajri mithlah. Begitu juga mara contoh hitungannya arak batur nasihati entah untuk bersedekah kemudian dia bersedekah maka tetap mau itu pahala. Begitu juga dengan puasa sunnah atau qiyamul lail. Ibu-ibu qiyamul lail kah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattarat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam lek tinggi bacaan daswin dah solat malam ya dah mentelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jejengkun dan ini buik belak. Apa minak jejengkun ta belak nang kaita. Kerang tapi licak bangkat na doang. Jauh na lekak ta begawian. Nono mina belak kuat ta pepanas. Nabi sallallahu alaihi wasallam awe bengkak atau belak na indah. Ya, karena solat malam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala wah ngampunin yang terdahulu dan yang akan datang. Epe nene hamba yang maksum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada istrinya mengatakan, afala akuna abdan syakura? Ya keku demen jari hamba ipande bersyukur. Tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ngembeng surga li Allah Subhanahu wa janjin surga li Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jari apa yang memiliki syafaat ida yang berhak untuk memberikan syafaat pembelaan kepada manusia. Lagu dekat dengan itu ya ada sombong. Dia tahu bahwa janjian wah Nabi tidak pernah. Namun semakin taat bani ini tajak apa kekelam krau lemak lemak jak lah kalah-kalah jaran pecut
Ya tabu telat angkat pegawian nu. Ya tabu telat angkat gindalu harian. Lagu kekelam. Narak bayun tawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang yang dibenci. Inna Allah yubghidu min 'abdihi kulla ja'dharin jawadin sakhabin bil aswaq himarun bin najifatun bil lail wa himarun bin nahar alimun bi dunya wa jahilun bil akhirah. Nabi mengatakan Allah sangat benci pin dengan isombong. B. Tokol. Tokol musyawarah batur. Musyawarah bareng. Berukna nei tasai petedu apa kinto PP. Ya na burukat batur ni salah doang. Tidak doang tahu. Sombong dengan pengetahuannya. Sombong dengan jabatannya. Ya, kemudian sombong pelekak mampu. Angas, ida doang paling gemes. Ya nara, ya rani, lagu darani ida doang. Sakhabun bil aswaq, kemudian girang nyumpak. Girang sorak-sorak pin. Pin peken. Ya, ya tahu beci engkat pin peken ibu-ibu. Pin tawaran barang luar biasa. Ya. Kemudian jifatun bil lail, pada malam hari marak bebangki. Aran bebangki ini bos tahu yang esok lihat nah. Arak ke harga nah. Ya nah arak getuh dengan i. Ya naura solat malam ampuk lolos subuh mampu. Jifatun bil lail bangki wah kekelemja. Wahimarun bin nahar lagu giliran lelema. Lincah gemes. Ya. Ah pepunik mesak dan nambah ya. Ya. Harian paling ekerda. Himarun bin nahar lagu kekelem bangki. Ya urus salat malam tidak melakukan witir. Bahkan sawit maghrib krok. Wallahi billah. Alimun bid dunya, urusan dunia paling nenoang. Campuran-campuran obat ini jak lawe ngapal teh wah. Beke rengit di paling becik ni obatna, ibelian nene, kedemok nene. Ya, nanti na subur apa? Subur tanahna nene. Nyedi olet lapu na wah apal pewah. Alimun bid dunia, merawat ternak, kumbe kamu na gemuk. Paham. Namun apa? Jahilun bil akhirah, urusan agama bah, narak tadah. Nene sifat dengan i gedekang dari Allah. Kagum be, bilangan tane nene bos. Milih kita gin sebut bangki ke kelam. Iya doang. Ya. Rahimani wa rahimakum Allah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ngindari ni talekan sifat-sifat tersebut. Ya, namun apa rubah lihatlah. Rubah keinginan ta untuk belajar. Belajar agama, belajar ilmu tentang syariat Islam, belajar ilmu tentang tata cara ibadah ta. Kemudian idza nasahtahu bi talab al-ilmi syarri wa ta'allama bi sababi nushhatika aw nasihatika falaka min al-ajri mithlahu fala tahqiru min abwab al-khair shay'an walau bil musyawarati wad dalalati 'alayha. Kemudian beliau mengatakan di sini arak batur nasihat angta tikata ngaji. Dia belajar ke anakku nasihat bagus. Kemudian diikuti dan dia belajar. Maka kita tetap mau pahala dan jangan remehkan kecilnya perbuatan baik nono. Walaupun pin dalam musyawarah sekedar berpendapat nenek bagus. Nenek sang diikuti. Ya, ataupun sekedar isyarat.
Dan kebaikan ini tidak sebatas kebaikan dalam perkara akhirat doang. Perkara dunia, mara ibu rukno, wanto angpe sarampe, ngeracik apa, obat-obatan, antik nanyedi, hama, pertanian, arak batur beketuan, lain lepe madaya, merdosa taipe. Perkara dunia nenek sebut pe, pe bebada, mau epe pahala. Nenek kadang sebut, antik apa, yakina pada hasilna. Luar biasa. Pin ilmu akhirat bala ita nyebuk iya. Bagaimana dengan perkara dunia? Jangan sembunyikan. Kecuali ilmu apa? Ilmu dunia yang akan memudaratkan. Ilmu racik apa? Tua. Ilmu geracik ganja. Ara ilmu-ilmuna nono. Tuang pe ya pe badak batur. Ne saran dengan nanti na bagus tuak no. Kakek belajar. Ya. Jelas para jemaah? Jelas bos? Bape mulai yi kalib nundek. Ah, alib nene. Sai ah jelo. Alib, 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 alib. Jemak ba, 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 ba. Tutuk lek na alib sampai ya no. Kaki alif ya, alif ya, ya. Alif bata sajak sampai ya, nang gitu. Demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bauta sampai yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala ngembang kita ilmu manfaat amal soleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan azan.